akan datang satu hari yang anak-anak kita gak berguna buat kita. Yang harta yang kita kumpulkan gak manfaat buat kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Akan datang satu hari tidak berguna harta dan anak-anak yang sekarang kita sibuk dengan mereka. Sekarang anak dan antum semua yang ada dalam benak kita, kuliah anak-anak, sekolahnya anak-anak, lanjut kuliah, biaya ini, itu, subhanallah. Maka Allah katakan, jangan sampai hal itu membuat kalian lalai dari tujuan diciptakannya manusia. Mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla, silahkan cari rezeki, silahkan diurusin anak-anak, karena itu tanggung jawab orang tua. Tapi jangan sampai disibukkan dengan mereka dari mengingat Allah Azza wa Jalla.